Guys, bingung mau bikin konten apaan ya? Bikin foto Megawati Ri. Kalau ini aku angkat tangan gel, ku panggil Blurik Paduka setelah dia buat konten itu. Oke, jadi pertama-tama aku mendownload fotonya dulu. Terus ku convert fotonya menjadi pixel art seperti ini di website. Ya gak mungkin juga sih aku bikin manual sendiri. Tapi sebelum itu, mari kita tanya sang pembuat Mega Mega Project. Biji, huh? Iwan tongkol sehari. Ya lalu harus booking soalnya laut tiang. Iya, serius sih. Tapi ternyata berat badanku waktu itu, kan aku terakhir ngasih tahu ke kalian kan tinggiku 182, beratku 52. Ya kan? Aku terakhir kali nimbang lagi udah 58 sekarang. Aku enggak kelihatan nama gue, enggak ada, namanya enggak ada tetap, tapi 58 nama berat. Tingginya enggak beda. Serius. Bang Alan, bagus enggak aku bikin konten bikin pixel art Megawati di base-ku? Enggak kelihatan ini jempol, enggak kelihatan ini jempol noh. Oke, lupakan. Mari kita mulai. Dimulai dari resourcing dulu kita. Karena makananku udah mulai habis juga, untungnya aku sudah membuat gold farm di world ini. Dengan gold farm ini, aku bisa mengumpulkan lumayan banyak golden carrot. Dan oke, makanan sudah. Dan sekarang aku akan mengumpulkan beberapa sulker untuk membantu pekerjaanku. Tapi... Oke, sebelum itu aku respawn point set dulu dan yuk kita masuk. A few moments later. Loh, what the heck? Aku sudah beberapa kali mencoba masuk. Ya, PC ku nge-crash dan PGA-nya terbelah menjadi 5. Enggak guys, bercanda. Ternyata ada item yang menumpuk di duplikator farmku. Dan kalau boleh jujur, emang PC ku kentang. Tapi kita tidak boleh menyerah. Dari bersyukur adik-adik. Ya, so let's go. Mari kita mengumpulkan sulker. Oke, sulker udah siap. Sekarang aku akan mengumpulkan beberapa warna yang akan kubutuhkan. Dan by the way, aku akan menggunakan konkrit untuk build-nya. Jadi, aku tidak perlu grinding mengumpulkan blok. Cukup AFK dengan menggunakan mesin duplikator ini. Awas jatuh. Dan setelah lama aku AFK, ini dia hasilnya. Aku sudah mengumpulkan beberapa sulker concrete powder, tapi tidak cukup di sini. Aku harus juga mengeraskan beberapa concrete powder di tempat ini. Ya, ini. Ku sebut namanya bilik merenung, aka WC. Kok kalau berani, Rick? Abis Megawati.
Sekarang kita ke tahap pembangunan. Dan di sini aku sudah menentukan tempatnya. Jadi tinggal ku buat dulu platform di atas air seperti ini. Dan ku sortir juga beberapa sulker. Jadi nantinya aku tidak perlu pusing lagi untuk mencari warna. So let's go. Tinggal kita eksekusi aja. Setelah lama aku ngembuil, dan ini dia hasilnya. Ya mungkin di videonya emang sebentar, dan gampang banget. Tapi tidak semudah itu. Banyak masalah-masalah yang terjadi, seperti aku kekurangan resource, belum juga yang lain-lain. Ya, jadi kalian jangan lupa subscribe, oke? Rick, gimana? Kok jadi nggak bikin konten? Nah, aku yakin kau pasti bakal ketar-ketir dan tidak berani kau membuat konten itu, kan? Eits, udah dong, Sen. Nih, ku kirim di DM ya. Mamam, nih, mamam. Buset! Ampun, Paduka.